Ini adalah handphone Redmi 4X Snapdragon Mido. Ini posisi sudah selesai kita flash dengan software yang kata teman itu sangat bagus, 100% berhasil. Sekarang kita coba connect ke WiFi. Apakah miCloud-nya aktif kembali? Kita coba saja. Perangkat ini terkunci, masih aktif. Ternyata software-software yang banyak berkeliaran itu hoax. Dan sekarang kita coba flash handphone ini. Dan untuk Anda yang perlu firmware dan softwarenya ada di deskripsi, silakan download. Sudah jadi satu, kami persiapkan, silakan Anda download aja lalu ekstrak, jadikan satu dalam satu folder biar gampang untuk mencari saat pengaflesan. Softwarenya seperti ini. Setelah Anda download, simpan dalam satu folder seperti ini. Hasil downloadan tadi akan ada folder WinRAR yang dengan nama Abitrans. Lakukan pengekstrakan, klik kanan lalu ekstrak. Di dalamnya ada beberapa file yang sudah kami jadikan satu. Kita tunggu hasil ekstrakannya terlebih dahulu sampai selesai. Ini memakan waktu beberapa saat tergantung kecepatan PC atau laptop Anda sendiri. Di sini kami menggunakan Windows 7 34 bit. Maksud kami 64 bit. bit juga bisa ini. Karena untuk nge-flash itu prosesnya sangat ringan. Sebenarnya laptop ini lambat kerjanya, cuman kami di sini sudah menggunakan hard disk SSD. Jadi berubah total, cepatnya luar biasa. Inilah hasil ekstrakan tadi, ada beberapa file, ada file ADB bypass tool yang kita gunakan setelah pengeflashan nanti, dan ada software Mido Global Image. Selanjutnya di bawah ada Mi Flash Setup. Di sini kami sudah menginstal, jadi kami cancel saja. Jika Anda belum menginstal, silakan install. Lalu di bawahnya ada driver Qualcomm agar supaya handphone Anda connect ke PC. Isi softwarenya seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke proses pengeflashan. Untuk diperhatikan, apabila handphone Anda sudah beberapa kali connect namun tidak bisa connect ke PC, coba aktifkan tes mode Windows 7 Anda seperti di pojok kanan bawah yang kami lakukan. Silakan cari untuk proses pengaktifannya seperti apa di Google, banyak. Perhatikan seperti ini karena kami beberapa kali melakukan connect ke PC itu tidak connect. Malah di drivernya ada muncul tanda seru. Jadi setelah kami restart, dia akan muncul seperti ini. Tes mode Windows. Coba restart aja laptop Anda atau PC Anda, di restart aja. Mungkin biasanya otomatis akan muncul sendiri. Dan sekarang kita menuju bagaimana proses pengeflashan. Kita buka Mi Flash toolnya. Kita tekan select di pojok kiri atas. Selanjutnya kita cari software yang sudah kita download tadi dan sudah kita ekstrak sebelumnya. Di sini ada Mido Global Image. Anda pilih yang di atas juga boleh, image di bawah juga boleh karena itu sudah di dalam folder Mido tersebut. Kita tekan OK. Sekarang softwarenya sudah masuk. Selanjutnya kita konekkan handphonenya ke PC. Namun kita buka ada terlebih dahulu device manager agar supaya kita bisa tahu apakah handphonenya connect dengan benar atau belum. Kita buka device manager seperti ini sebelum kita konekkan ke PC handphonenya. Kita klik device manager. Kita lihat port COM-nya belum ada
handphone yang terkonek. Ini proses pembukaan back cover handphonenya tidak sempat kami buatkan video. Mohon maaf. Untuk kabel data ke handphonenya kita konekkan saja, kita colokan saja. Di sini ada pin untuk kita tekan dengan pinset. Menggunakan pinset, kita cari posisi yang pas. Dan jangan lupa pasang kembali konektor baterainya sebelum kita konekkan ke PC. Pasang, lalu tekan dengan pinset kedua pin tersebut. Seperti ini. Lalu colokan. Kita lihat dia akan konek secara otomatis. Di sini ada Qualcomm USB 9008 di COM 8 tepatnya. Coba kita cek lagi di device manager, sudah terbaca. Pas juga di COM 8. Mudah-mudahan Anda bisa lihat. Sudah terbaca. Oke, berarti handphone ini sudah siap untuk kita flash. Selanjutnya kita kembali ke Mi Flash Tool-nya. Sudah siap, kita tekan refresh. Ini ada COM 8, lalu kita pilih clean all. Sudah siap. Selanjutnya kita tekan flash. Bismillah. Proses flash akan berjalan secara otomatis. Ini memerlukan waktu beberapa menit, 5 sampai 8 menit, tergantung kecepatan laptop atau PC kalian. Kita tunggu saja sampai selesai, sambil ngopi boleh, sambil jogging-jogging boleh, sambil masak-masak boleh, cipok-cipokan boleh, sampai selesai. Ini kami percepat karena waktunya sangat menyita, kita percepat saja. Dan akhirnya muncul sukses. Pemberitaan sukses. Flashnya sudah selesai. Lihat di sini sudah tidak berjalan lagi biru-birunya, hijaunya. Sekarang kita cabut handphonenya dari kabel USB. Sebelum dihidupkan, cabut dulu kabel baterai, apa, konektor baterainya, lalu pasang kembali. Kita pasang juga sidik jarinya. Karena kalau mengaktifkan sidik jari itu harus di-restart lagi. Jadi kita pasang aja sekalian. Lalu kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidupkan. Biarkan dia loading sampai selesai. Memakan waktu beberapa menit. Kita percepat lagi. Thank you.
Oke, dia mulai booting. Sambil kita tunggu. MIUI 8. Proses ini jangan dulu dikonekkan ke jaringan WiFi atau SIM card, karena proses bypass kita belum selesai. Jadi kita biarkan saja dulu. Kita setting next saja tanpa harus kita konekkan ke jaringan. Lihat, perhatikan baik-baik prosesnya seperti apa. Tinggal beberapa langkah lagi, handphone ini akan bisa kembali kita gunakan 100%. 100% akan berhasil. Software yang kami gunakan pun sangat bagus. Semua sensor itu berfungsi dengan baik. Biasanya kalau setelah di bypass seperti ini, kebanyakan sensor tidak berfungsi. Dengan menggunakan software ini, sensor semuanya berfungsi. Nanti kita tes seperti apa sensornya, bagaimana cara mengetesnya. Maka dari itu, kita lanjut lagi video ini. Namun jangan lupa, jika Anda ingin mendapatkan setiap notifikasi dari channel kami, silakan subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Jika Anda yang butuh pertanyaan, butuh, silakan aja. Dan silakan share ke seluruh teman-teman yang membutuhkan. Kita tunggu proses mutilasinya, memuat aplikasi. Kita tunggu sejenak. Ini memakan waktu beberapa detik. Selamat menggunakan. Proses ini belum selesai. Oke, sudah bisa terbuka menu awalnya. Semua menu bisa terbuka. Sekarang kita masuk ke pengaturan. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik step by stepnya. Masuk ke pengaturan. Lalu cari tentang ponsel. Klik 7 kali versi MIUI-nya. Agar supaya Anda bisa jadi administrator. Oke, sudah. Selanjutnya kita cari setelan tambahan. Geser ke bawah, opsi pengembang. Buka kunci OM, kita aktifkan. Aktifkan, selanjutnya geser ke bawah lagi, aktifkan debugging USB. Hati-hati salah, debugging USB diaktifkan. Oke. Kita kembali lagi ke menu awal. Selanjutnya perhatikan baik-baik saudara-saudara, mengadakan penetrasi di lapangan bola. Kita konekkan lagi handphone ini ke laptop. Masih ada satu aplikasi yang harus kita jalankan. Kita jebol dia, karena dalam posisi seperti ini kalau kita konekkan ke jaringan, dia akan pasti kembali terkunci. Tekan OK saja. Izinkan debugging USB. Kita kembali ke folder yang sudah kita ekstrak tadi dari hasil downloadan. Ingat-ingat di mana Anda simpan. Kita cari. Di mana Anda simpan. Ini dia file ADB bypass tool-nya. Kita klik, kita buka. Kita buka saja. Video ini terputus. Klik 2 kali dulu di bagian ADB sampai selesai. Dia akan membaca semuanya. Buka aja. Dia akan tertutup sendiri. Lalu selanjutnya kita buka lagi bagian Mi ADB Bypass Tool-nya. Klik 2 kali saja. Tekan Run. Perhatikan baik-baik step by step-nya. Handphone posisi sudah kita konekkan ke PC. Kita atur dulu biar jenengan-jenengan semua bisa lihat baik-baik, bro, bagaimana prosesnya. Ini handphone
kita klik bagian device, klik di sini, lalu di job, klik, tekan OK. Akan muncul lagi menu selanjutnya, Mi Akun Bypass ADB. Di sini klik lagi, ping, tekan the job, tunggu prosesnya, bypass now, bypass yes, reboot now, bypass sukses. Tunggu sampai selesai, bypassnya sudah selesai. Sangat gampang kan? Di rumah bikin aktivitas Anda tidak menjadi lambat. Kita tunggu prosesnya. Biarkan dia reboot sendiri. Kita percepat saja. Oke. Sudah hidup kembali handphonenya. Sekarang kita eksekusi lagi. Kita tes lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada muncul seperti ini, tekan force close. Kita cek WiFi, kita konekkan ke WiFi dulu. Biasanya jika ini gagal, dia akan kembali terkunci. Bismillah, kita cek dulu, kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Mendapatkan alamat IP. Dan coba tolak dulu. Kita lihat. Oh yes, selamat, berhasil. Handphone ini sudah bisa kita pakai. Kita cek lagi sensornya, cek email dulu. Kita cek sensor dulu. Kita panggilan darurat. Apakah sensornya fungsi? Oke, fungsi normal. Kita cek yang lain lagi. Kamera, izinkan. Oke, kita coba untuk melakukan foto, lalu kita putar. Oke, rotasinya fungsi. Josh. Apalagi di sini pembaruannya kita matikan agar supaya jika di upgrade 100% ini akan kembali. Karena versi MIUI-nya kita kunci. Jadi jika Anda pengen upgrade lagi, silakan masukkan MIUI akun Anda dulu. Agar supaya bebas untuk melakukan upgrade. Tapi di sini akun MIUI-nya kita kunci. Biar aman. Oke, selamat mencoba, selamat menikmati, selamat buat nota super gajah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.